yang lain ya, cuman nggak bisa share ini, nggak bisa share yang apa namanya itunya dia. Ada yang punya kasih kita baca langsung aja ya, soalnya ini anda nggak lagi di ininya kita ini. Halaman berapa ya? Coba dibuka itunya. Kiroah kita halaman terakhir ke halaman. Sekarang halaman 86 Ustaz. Kemarin PR yang tadrib 6 sama 7. Oh iya. Baik. Anda nggak bisa lihat pula nih, gimana caranya? Ada filenya nih, filenya di laptop, laptopnya lagi apa nih? Lagi loading dia, tapi perlu waktu kayaknya. Coba dibaca, Viva. Yang terakhir aja kita kemarin. Atau kita jawab itu dulu lah. Apa namanya? Yang kemarin sudah ngumpulin, coba dijawab dulu. Itunya. Siapa namanya ini? Yang siap Viva coba. Tugasnya coba. Sebutin. Halo? Ya Ustaz. Sorry. Yarka'u 'ala Allah ruknun min arkanis shalah. Naam. Terus ta'ajjaba fi kulli khaliqullahi. Naam, terus. Ra'ait. Ini tapi Viva enggak susun Ustaz. Hah? Enggak berurutan buatnya. Oh iya. Baik, apa bakso? Ra'aitu najmu fis sama'i lailan. Ra'aitu najman. Oh, najman. Naam. Al-jisru fasadun li'anna qadimun. Al-jisru fasadun li'anna qadimun. Jait. Terus. Yudhi'u masabihu fi syawari'i laylan. Apa tadi? Yudhi'u masabihu lampu-lampu Ustaz. Tudi'u al-masabihu. Al-misbah masabih. Tudi'u al-misbahu fi syawari'i. Naam. Ghasala abi an yalma'u sayyaratun. Hah? Coba ulang. Ghasala abi an yalma'u sayyaratun. Ghasala apa? Ghasalanya ghasala apa? Ghasala. Mencuci mobil Ustaz. Berarti mobilnya disebutin. Ghasala abi as-sayyara likai talma'u. Nah, mungkin ya. Ghasala abi as-sayyarata likai talma'u. Mungkin ya bisa juga likai talma'u. Enam. Terus? Ya. Sama apa nih? Abani khaymatun ma'a sadiqi fi mu'askar al-kashifah. Al-kashifah. Mu'askar al-kashifah. Baik. Ukimu khaymatan. Khaymatan atau khayman.
Nah, bil mu'askari al-kasyafa. Oke, plus? Dua lagi, Ustaz. Nah. Ahmilu hadiyat al-hadiyata al-hadiyatu kabiratun bi'aidi li'ukhtis saghir. Al-hadiyata al-kabirata. Ahmilu al-hadiyata al-kabirata li naum. Jadi ahmilu al-hadiyata ya. Ahmilu al-hadiyata al-kabirata naum. Yaid. Baik, satu lagi terakhir. Ghaba Ahmadu li'annahu yusafiru ila Jeddah. Ghaba Ahmadu li'annahu safara ila Jeddah. Naam, jadi ghaba Ahmadu, kalau ghaba dia sebutin itunya, ghaba Ahmadu anid dirasah, jadi ghabanya itu ghaba kenapa? Ghaba anid dirasah au naam. Ghaba Ahmad anid dirasah li'annahu safara ila Jeddah. Naam. Jadi, naam, seperti itu ya. Nah, baik. Sudah? Habis ya? Nah. Coba yang lain, si siapa yang udah buat tadi? Tadi Anda lihat siapa ya? Terlalu. Kotrun? Sudah. Itu yang belum, Zulda sama Tutia. Tutia kenapa lam taktubi? Lupa Ustadz, baru ingat tadi pagi. Tadi pagi. Tapi udah diisi sih Ustadz, tinggal kurang satu lagi, nomor 9. Baik, dapat sah. Baik. Ala kulli hal ya, jadi kita Siti dulu, Siti Hajratun. Mana nih Siti? Kodoli ya Siti? Zia ini Ustadz, hari ini izin lagi vaksin kedua. Oh iya ya. Baik, Siti, fadhli ya Siti. Aina Siti? Ya, Siti Hajratun Wazia, Ustaz. Maksudnya. Oh. Siti Hajratun Wazia. Ada ya. Yang ada yang enggak pernah hadir lagi itu siapa ya? Anda lupa namanya. Siti Hajratun atau siapa ya? Namanya siapa? Apa Nur di... Aini Zahirah itu emang udah enggak, Ustaz. Oh, dia udah keluar ya? Ya. Oh, berarti ya ada yang pernah kemarin itu udah tak pernah lagi Anda dengar namanya. Baiklah, Yaid, kita apa namanya langsung ke pelajaran yang kita sekarang halaman berapa? Bisa nggak dibuka apa? Afifah, Anda ini udah bisa, alhamdulillah. Mohon Anda gabung dulu ya. Buka ininya dulu. Baik, mungkin ikra'i ya Afifah. Aina wasalna? Nah, Ustaz. Yang doa Ibrahim. Naam. Yang 86-nya kan Ustaz? Halaman 86-nya. Doa Ibrahimu alaihi salam qaumahu ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil asnam sami'i al-maliku namrudu bidzalika fa ghadiba ghadaban syadidan wa talaba min rijalihi an yuhdiru ilaihi Ibrahim hadara Ibrahimu alaihi salam faqala lahu al-maliku limadha la ta'budu alihatina ya Ibrahim qala Ibrahim innaha tamathilu la tanfa'u wa la tadurru faqala al-maliku wa man rabbuka alladhi ta'buduhu qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala al-malik ana ahyi wa umitu akhudhu
rajula ini fa aqtulu ar-rajula al-awwala wa atruku ar-rajula al-akhir. Lagi nah. Ustaz? Terus, terus. Ana lagi buka ini ya nasnya. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa anti biha fa'ti biha. Fa'ti. Naam, fa'ti biha. Fa'ti biha minal maghrib. Falam yastati'i al-maliku an yarudda. Kharaja Ibrahimu alaihi salam min indi al-maliki masruran bihada an-nasri. Wa fi yaumil id wajada Ibrahim al-ma'bada khalian minan nas. Fa'akhada fa'san wa kassara biha al-asnama kullaha. Wataraka as-sanama al-kabira wa wada'a al-fa'sa fi 'unuqihi wa lamma 'ada an-nasu ila al-ma'badi wa ra'awil asnama qad kusirat qalu innal ladhi fa'ala hadha bi alihatina huwa Ibrahim fa ahduruhu wa sa'aluhu man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim faqala fa'alahu kabiruhum hadha fa'as'aluhum in kanu yantiqun. Hey. Tadi halaman berapa? Afifah? 86 Ustaz. 86 ya. Karena sudah bisa buka. Baik, kita baca ulang lagi. Baca Dewi, Dewi Rohalayati. Naam Ustaz. Fadhali. Da'a Ibrahim alaihi salam qaumahu ila ibadatillahi wahdah wa tarka ibadatil afnam. Sami'al maliku namrudu bizalik. Faghubiba ghadaban syadida. Wa qalaba min rijalihi ayyuhwiru ilaihi Ibrahim. Hawwara Ibrahimu alaihi salam faqala lahul malik lima zala ta'budu alihatina ya Ibrahim. Qala Ibrahim innaha tamasilu la tangfa'u wa la tawurru. Faqala al-malik wa marrabuka alladhi ta'budu. Qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala al-malik ana uhyi wa umit. Akhudhur rajulaini fa aqtulu rajulu al-awwal wa atruku rajula al-akhar. Qala Ibrahim fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Falam yastati'u al-maliku ayyuradda. Kharaja Ibrahimu alaihi salam min indil maliki masruran bihadha an-nafr. Wa fi yawmil id wajada Ibrahimu al-ma'bada khalian minan nas. Fa akhadha fa'san wa kasara bihal afnama kullaha. Wa taraka fanamal kabir wa wada'a fa'asa fi 'unuqihi. Wa lamma 'ada an-nasu ila ma'badi wa ra'awil afnama qad kasurat. Qalu innal ladzi fa'ala hadza bi alihatina huwa Ibrahim. Fa'ahbaruhu wa sa'aluhu man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Faqala fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yang fiqun. Gubiban nas waqarru ayyurfiqu Ibrahima bin nar. Fas'alu naran kabirah. Waromau Ibrahima fiha walakinna Allah hafizuh wa najjah. Waqalan nar al-musta'ilah. Waqalan nar al-mustaghilah ya narukuni barada wa salaman ala Ibrahim. Baik. Itu tadi sekali lagi kita baca ya.
Insya Allah ini udah bisa ini. Anda mati dulu ini. Maafi, Khotrun Maafi. Fadul ya Khotrun ada. Ya, Ustaz. Fadul. Ro'a Ibrahim. Ro'a Ibrahim asy-syamsa. Faqala liqaumihi halihi asy-syamsu rabbi. Hiya akbaru. Wa fawaidahum. Wafawaiduha aktsaru walakin asy-syamsu dhahabat wa ghabat faqala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun thumma qala lahum inna rabbi huwal ladzi khalaqal ardha was samaa'a wan nujum wal qamar wasyams wa huwal ladzi khalaqakum wa khalaqani walihada fahuwa wahdahu alladhi yastahiqul ibadah. Yang mana tadi? Nanti yang mana tadi? Yang halaman 85. 85. Iya, yang ini kan. Yang mana tadi tuh? Yang tadrib sabi. Nasnya. Oh, itu yang pertama. Ibrahim wa qawmuhu. Yang itu tuh ya, Ustaz. Oh, sekarang kita yang kedua. Yang kedua apa yang pertama? Ya, kalau hari ini yang kedua, Ustaz. Lanjutannya. Ya, lanjutannya. Baik, kita... Sekarang kita yang kedua ya. Kalimat jadidah, al-kalimat al-jadidah, masyriqu, ghadibah, yaghdabu, maghribu, amata yumitu, qatala yaqtulu, ata, ya'ti, najja, yunajji, tamathil, ma'bad, fa'sun, kassara, yukassiru, ahraqa, yuhriqu, Bert ash'ala yusmilu hafizah yahfazuna. Baik, da'a Ibrahim alaihissalam qawmahu ila ibadatillahi wahdah. Ibrahim mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Watarka ibadatil asnam dan meninggalkan berhala. Sami al-maliku Namrud. Ya, Namrud. Bidzalika. Waghadiba ghadban syadidan wa talaba min rijalihi. Rijalihi una ma'nahu junudihi ya. Rijalihi junudihi. An yuhdiru ilaihi Ibrahim. An yuhdiru an ya'khuduhu ya. Yuhdiru ilaihi yahmilu au ya'khuduhu. Ya'khudu ilaihi au yahmilu ilaihi. Mungkin makna wadha yuhdiru. Jadi yuhdiru itu bermakna ya'khudu ilaihi au yahmilu ilaihi. Baik. Jadi itu faqra al-ula. Ada lagi yang mau ditanya faqra al-ula? Yang faqra al-ula. Halunaka mufradat sebelum kita masuk ke faqra al-thaniyah. Mafhum ya? Baik. Faqra al-thaniyah. Hadara Ibrahim alaihissalam faqala al-maliku. Ibrahim kemudian datang hadir faqala lahul malik. Kemudian malik berkata kepadanya, "Limadza la ta'bud alihatana ya Ibrahim? Kenapa kau tidak menyembah tuan-tuan kami ya Ibrahim?" Qala Ibrahim, "Innaha tamatsilu la tanfa'u wa la tadur." Sesungguhnya Tuhan-tuhan itu adalah cuman berhala-berhala saja ya.
La tanfa' wa la tadur. Tidak memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Ya. Faqala al-maliku wa ma rabbuka alladhi ta'buduhu. Nah, Tuhanmu itu apa yang kamu sembah itu? Qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Alladhi yuhyi wa yumiit. Rabbku yuhyi wa yumiit. Kata Ibrahim ya. Baik. Qala al-maliku ana uhyi wa umiit. Kalau begitu ana juga uhyi wa umiit. Akhudu rajulaini fa aqtulu ar-rajula al-awwala wa atruku ar-rajula al-akhar. Malik kemudian mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Akhudu wa akhudu. Saya ngambil dua orang laki-laki, saya bunuh yang satu, saya tinggalkan yang lain, kata Malik Namrud. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau gitu, coba datangkan matahari dari sebelah timur. Ya. Karena Allah Tuhanku mendatangkannya dari timur atau terbit sebelah timur. Coba terbitkan dari sebelah barat. Falam yastati al-malik ayyarudda. Maka Malik Namrud tidak sanggup untuk menjawabnya. Faraja Ibrahim alaihissalam min indil maliki masruran bihadha an-nas. Maka Nabi Ibrahim keluar dari istananya gembira karena menanglah, merasa menang. Wa fi yaumil aid wajada Ibrahim al-ma'bad khaliyan minan nas. Walakin fil yaumil aid wajada Ibrahim, hari raya Ibrahim melihat tidak ada orang ya di ma'bad, khaliyan itu kosong ya. Fa akhadha fa'san kasarha biha al asnam kullaha. Maka Nabi Ibrahim mengambil fa'as. Mana fa'as? Hal hunaka man ya'rif fa'as itu kampak. Kapak ya. Kapak. Kalau kita bilangnya kampak ya. Atau kapak lah ya. Kapak. Kapak. Wa kassara biha al asnam kullaha. Nabi Ibrahim kemudian memecah atau menghancurkan berhala-berhala semuanya. Wa taraka as-sanamal kabira dan meninggalkan berhala yang besar. Wa wada al-fa'as fi unuqihi. Tsumma jadi kemudian Nabi Ibrahim meletakkan kampak itu di lehernya asnam yang besar itu tadi ya. Wala ma'ada an-nasu ilal ma'bad. Dan ketika mereka kembali ke ma'bad, ma'bad itu tempat penyembahan lah. Wa ra'au al-asnama qad qusirat. Ya. Maka mereka melihat asnam-asnam itu sudah hancur. Qalu innal ladzi fa'ala hadza ya fi alihatina huwa Ibrahim. Sesungguhnya yang menghancurkan ini adalah Ibrahim. Fa ahdaruhu wa sa'aluhu. Maka datangkanlah supaya kita tanya, man fa'ala hadza bi alatina ya Ibrahim? Faqala fa'alahu kabiruhum hadza. Jika Ibrahim ditanya siapa yang membuat atau berbuat seperti ini kepada tuan-tuan mereka, Ibrahim menjawab, kabiruhum, yang paling besar itu, kata Ibrahim. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka tanyalah kepada yang besar-besar itu ya. Kalau dia memang berbicara. Ghadiban nasu wa qarraru ayyuhriquhu. Ya, ayyuhriqu Ibrahim bin Nar. Maka mereka kemudian marah dan menetapkan untuk membakar Ibrahim ya. Fas'alu an-naran kabiratan. Wa ramu Ibrahim fiha. Kemudian mereka menyalakan api yang besar, kemudian melemparkan Ibrahim ke dalamnya. Walakin Allah hafizahu wa najjahu. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Ibrahim dan menyelamatkannya. Wa qala lin nar
al-mustailah, pada api yang menyala-nyala, ya nuarukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jait, naam. Itu tadi dia nasnya. Naam. Yang sudah kita baca. Ada yang tertinggal? Mau ditanyakan? Fadoli? Naam. Mungkin ada yang kelewatan. Nas Ibrahim. Jilid kedua. Yang kita baca tadi. Baik, kalau enggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Baik. Tafadhali, siapa yang jawab? Awal. Rahma Ustaz. Tafadhali ya Rahma. Bismillah. لماذا غضب نمرود من إبراهيم عليه السلام؟ نعم. لأن دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام سمع الملك نمرود بذلك. نعم. لأن إبراهيم يدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام فقط. Sampai situ aja ya. Nah, jadinya li'anna Ibrahim yad'u an-nasa ila ibadillahi wa tarki ibadati asnam. Idza nuridu an nuzidu la ba'sa bihi wa sami'a bidzalika namrud wa ghadiba. Nah. Jadi, tanian man? Zahra Ustaz. Zahra tafadhali. Mada talaba min rijalihi, talaba namrudu min rijalihi ayyahmila ilaihi Ibrahim. Now, talaba min rijalihi ayyahmiluhu aw yuhdiruhu ilaiya, an yuhdiruhu ilaihi ya'khuduhu aw ya'khudunahu aw yahmilunahu ila namrud. Okay. Salisan, man yujib, faddali, siapa itu lagi? Yawi Untari, maafi, faddali Dewi Untari. Mada polan polan namrud li Ibrahim. Ada qala namrud li Ibrahim. Bentar Ustaz, belum nemu Ustaz. Belum nemu. Ya. Baik. Coba dicari dulu. Khadijah, tafadhali. Naam ya Khadijah. Rakmul awal. Ya rakmul as-salis. Dewi Untari belum nemu katanya. Joib. Tafadhali ya Khadijah. Mada qala namrud li Ibrahim? Lam tajidi? Lama Ustaz. Baik. Zulfa. Mana Zulfa ni? Ya, oh iya Ustaz. Naam ya Zulfa. Anti lam taktubi al-wajib ya Zulfa. Saya ada beberapa nomor yang belum dikerjakan Ustaz tadi. Aha. Kenapa belum dikerjakan Zulfa? Zulda. Ada yang belum ngerti Ustaz. Madala tas'alin. Madala tafamin. Nanti yang enggak ngerti yang mana? Apa sih? Yang tadi itu yang membangun. Saya bingungnya itu
yang di sini membangun itu katanya itu dia fiilnya apa Ustaz? Di situ. Ana yabni bana. Ya, dia tuh fiilnya amr apa sih? Amr atau madi atau apa gitu jadinya. Baik, dapat saya Zulka. Baik, al-an salisan. Mada kala Namrud di Ibrahim? Faqala lahul malik limadha la ta'budu alihataha ya Ibrahim? Alihatana. Alihatana ya Ibrahim. Naam. Qala lahu Namrud, limadha la ta'budu alihatana ya Ibrahim? Jai. Naam. Baik, bimadha ajaba Ibrahim ya Tutiyah? Bimadha ajaba Ibrahim ya Tutiyah? Ya Tutiyah. Naam. Ajaba Ibrahim. Innaha tamathilu la tanfa'u wa la tadurru. Naam, innaha tamathil la tanfa'u wa la tadurru. Mawana la tanfa'u wa la tadurru ya Tutiyah? Tidak bermanfaat dan mendatangkan mudarat. Naam, la tanfa'u wa la tadurru. At-tamathilu la tanfa'u wa la tadurru. Fahimti ya Dewi Untari, ya Khadijah? Nah, Ustaz. Nah, baik. Ada fil awal. Fil awal ya Khadijah wa ya Dewi Untari. Baik. Khamsah ya Dewi Untari. Khamsah. Tafadhali. Ha. Iqra'i soal awalan Dewi Untari. Kaifa hawalan Namrud an yubayyana annahu ilaihi. Naam, kaifa. Kaifa hawalan Namrud an yubayyana annahu ilahun. Kaifa yubayyin. Naam. Ha. Wajati? Belum, Ustaz. Belum juga. Khadijah? Wajati ijabah? Soalnya Khamsah. An-Namrud. Khamsah. Kaifa hawala an-Namrud an yubayyina annahu ilah. Kaifa yubayyin annahu ilah. Arti soalnya gimana sih pemberontak? Bagaimana pemberontak gitu? Lah. Mana ada pemberontak? Hawala mencoba. Namrud ayubayyina menerangkan annahu ilah. Ha. Jati ijabah. Jati ijabah ya Dewi Untari. Ini Ustaz, waman robukan lagi. Tak buduhu. Tak, desa ada. Hadihi soal. Nuridu ماذا فعل نمرود عندما قال إبراهيم أن إلهه أن رب السماوات والأرض يحيي ويميت فقال إبراهيم وقال نمرود ماذا dan Ana uhi wa umit aku ada rojula ini faak tulu rojul awal itu zat. Nam, terus sampai akhir. Wa ataruku arrojulal akhir. Nam, jadi Namrud juga mengatakan seperti itu ya. Kalau begitu aku juga Tuhan. Ta'akhu rojula ini aqtulu arrojul awal wa atruku arrojul athani. Kalau seperti itu aku juga Tuhan kata Namrud ya. Saya bisa juga menghidupkan dan bisa mematikan dalam artian membiarkan orang hidup
dan membunuh yang lain, kata dia. Ya. Itulah apa yang disebut dengan muhawarah. Ya. Tapi bukan itu maksudnya ya. Jadi Ibrahim Namrud tuh ingin mengatakan seperti itu, tapi bukan seperti itu ya. Nah makanya Ibrahim kemudian mengatakan kalau begitu coba datangkan apa namanya matahari dari sebelah barat. Baik, jadi itu tadi ya. Bimada radda Ibrahim ala Namrud? Helma. Helma? Naam, Ustaz. Fadhli, naam. Bimada radda Ibrahim ala Namrud? Radda Ibrahim ala Namrud. Inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Mumtaz. Radda Ibrahim ala Namrud. Fa inna allaha ya'ti minal syamsi aw ya'ti syams minal maghrib fa'ti biha minal maghrib. Baik, naam. Tabi'an. Hayya Jihan. Naam, Ustaz. Fi ayyi yawmin kasara Ibrahimul Asnam? Kasara Ibrahimul Asnam fi yawmil 'id. Naam, fi yawmil 'id. Yawmil 'idnya yawmul 'id orang tuh ya. Jadi mereka hari raya tapi mereka enggak ke ma'bad ya. Maka dihancurin. Baik. Bimada kasar al-asnam? Khadijah? Bimada kasar al-asnam? Fadhali ya Khadijah? Maafi Khadijah, maafi. Selanjutnya, apa siapa ini? Rahmah, bimada kasar al-asnam? Naam ya Rahmah. Naam Ustazah. Bimada kasarul asnam? Kasarul asnama bil fa'si. Naam bil fa'si. Baik. Apa mana kas? Kapak Ustaz. Naam. Baik. Kis'ah. Aina wadu Ibrahim al-fa'as? Dewi Rahayati. Naam Ustaz. Fadhali. Bimada kasarul asnam? La. Aina wada'a Ibrahim al-fa'as? Aina wada'a Ibrahim al-fa'as? Wa wada'a al-fa'as fi 'unuqihi. Naam. Wada'a al-fa'as fi 'unuqihi. Ma ma'na 'unuq? Tengkuk. Ha? Tengkuk bukan Ustaz. Leher. 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 Nah, bukan tengkuk, leher, unuk. Baik. Madza qala an-nasu 'indama ra'aw al-asnam qad kusirat? Naam. Zahra. Ustaz. Naam ya Zahra. Qala an-nasu innal ladzi fa'ala hadza bi alihatina huwa Ibrahim. Naam. Inna alladzi fa'ala hadza Ibrahim. Jaid. Qatrun nada. Ya qatrun nada. Al-akhir. Qabl al-akhir. Sebelas ya Ustaz. Naam. Madza qarrara an-nas ay yaf'alu bi Ibrahim? Madza qarrara an-nas? Naam. Fa'alahu. Ha? Madza qarrara? Ya qatrun nada. Man fa'ala?
hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mada qararan nas wa ayaf'alu bi Ibrahim? Ha? Mada qarara? Al-qarar minan nas. Mada qarar? Fahim da qarar, ma mana qarar? Menetapkan. Marah. Naam. Memutuskan. Naam. Ah. Mada ya qatrun nada? Baik, mada qarara ya Afifa? Maaf ya Afifa. Ada Ustaz. Oh, Ustaz. Naam? Naam? Siapa tadi? Fadli? Ayyuhriqu Ibrahim bin nar. An yuhriqu Ibrahim bin nar. Naam, an yuhriquhu, naam. An yuhriquhu, jayid. An yuhriquhu. Baik, naam. Itu baik, kaifa sarat an-naru ala Ibrahim ya Afifa? Sarat itu apa ya, Ustaz? Asbahat. Menjadi. Oh, menjadi. Li'annahu Allahu hafizahu wan najah. Aywa, kaifa sar an-nar ala Ibrahim? Kaifa sarat? Sarat an-nar ala Ibrahim? An-naru musta'ilah. Wa kaifa sarat an-nar ala Ibrahim? Bardan wa salaman. Naam ya Afifa. Sarat an-naru ala Ibrahim bardan. Naam. Sarat bardan. Laisat naran, laisat musta'ilah. Walakinna an-nara sarat bardan wa salaman. Naam. Ya. Yeah. Menjadi. Sarat artinya itu jadi gitu. Baik, itu dia tadi udah kita jawab. Ya. Yeah. Naam. Kemudian ini ada kawin jumalan kama fi namudat an-namudat dimana la tashrabul asira ya Ahmad. Naam. Contoh aja ya, kawin jumalan kama fi namudat dimana la tashrabul asira ya Ahmad. Ini maksudnya apa ya, contohnya doang dikasih. Mungkin dia cuman ngasih contoh aja, kita buat sendiri ya. Kawin jumalan sama fin namudat. La tashrabul asir. La tashrabu apa lagi. Coba siapa yang mau nyoba? Jumlahnya seperti itu. Imada la tashrabu titik-titik. Imada la nam. Yang mau jawab? Bisa? La ta, la pakai nahya. Lam an nahya. Lamun nahi. Lamun nahi. Nah. Jihan. Ustaz. Tadali. Ada yang diganti gak Ustaz? Apa tetap? Mungkin diganti. Ya. Mungkin diganti minum apanya. Ya. Oh, nah Ustaz. Atau orangnya coba. Lima ba. La tashrobu. Asya ya. Ya. Ya Aisyah. Lo Aisyah harusnya dia ikutin ya. Nah, harus muannas juga lah tashrobnya. Oh. Oh iya. Lima za la tashrobina. Naam. Lima za la tashrobina. Al-Qohata ya Aisyah. Naam, limadha la tashrabina al-qahwata ya Aisyah? Jaid. Ya. Itu kalau dia darubah manas ya. Baik, terus siapa lagi mau nyoba? Khadijah? Zahra Ustaz. Oh Zahra. Fadl. Fadli.
Limadza la taqra'u al-kitab ya Zaidu? Naam, jayid. Limadza la taqra'u al-kitab ya Zaidu? Jayid. Ya seperti itu ya. Jadi nanti kalau mau buat jumlahnya jadi seperti itu. La, limadza la, limadza la, limadza la, limadza la. Jayid. At-tadribu tsalis ini al-jihad. Al-jihad. Ya bukan bilda ya, bita al-jihad. Naam, al-jihad. Baik, siapa yang mau jawab nih? Atas, bawah, samping. Tiga lagi. Naam, menujib. Mana Ustaz? Fadli. Dari atas ya Ustaz. Naam, atas. Syamal. Naam. Bawah janub. Naam. Syarkun, Gharbun. Naam. Eh. Syark, Gharb, Shimal, wa Janub di bawah. Naam. Nah, ini mungkin kalau di Jawa masih terbiasa ya, selatan. Tapi kalau Sumatera enggak terbiasa dia. Sumatera itu enggak terbiasa dengan jihad ya. Tapi kalau Jawa masih pakai jihad ya. Ini nanti selatan, habis itu ke timur gitu. Kita nggak tahu di mana selatan, mana timurnya. Tapi mereka udah terbiasa ya. Baik, kita at-tadrib rabi al-an. At-tadrib rabi. Hat aqs al-kalimat allati tahta al-khat nam. Mawan al-aqs? Lawan kata. Lawan kata. Nam, diddu. Diddu, aqs. Fadli, man yujib ada? Ana Ustaz. Fadli. Rawiya an namrudu an Ibrahim. Ghadiba. Naam, ghadiba. Ya. Ghadiba aqsu radiya. Radiya, ghadiba. Naam. Yes. Tanian? Ha. Ana Zulda Ustaz. Fadli Zulda. Qala Ibrahim innal asnam hijaroh la taduru aksa la tanfa'u. Naam, la tanfa'u wa la taduru. Jai. La taduru la tanfa'u. Muntas. Talisan. Man. Rahma Ustaz. Fadli Rahma. Inna allaha yuhyil mauta. Inna allaha yumitul mahya. Inna allaha yuhyil mauta. Inna allaha yumitul mahya. Yumitu al mahya. 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 Yumitul mauta, yuhyil mauta, wa yuh, wa yumitu al mahya. Nah, mungkin nah, mahya. Okay. Baik, itu tadi yumitu al mahya. Sekarang kita tadribu al-khamis. Imla'il faragh, awil faragat fil jumal al-atiyah. Di kalimatil munasibah. Coba sekarang semuanya ngisi dulu 1 menit ya. Biar nanti mengandalkan yang lain jawabannya. Baru nanti kita jawab. At-tadribul khamis. Ya, isi 1 menit. Mau 1-2 bisalah 1 menit ya. Baik, Fadli, mulai sekarang. 1 menit. 1-4. Imla'il faragat bil jumalil atiyah bil kalimatil munasibah. Talabal abu min ibnihi an al faragat al akhshab bil fa's. Innallaha huwal ladzi lamma ra'an nasul asnama qad qusirat qalu man ayyuhal fata lan. Hey. Siapa yang sudah selesai?
Tafadhali. Kalau ada yang sudah, jangan ngisi. Naam. Man. Tadrib khamis, Ustaz. Anam. At-tadrib khamis. Anti katab di jami'an? Naam, Ustaz. Boleh coba nomor wahid. Semuanya? Oh, enggak. Baik, nomor satu. Padali. Walabal abu min ibnihi an yaqqa'al akhshaba bil fa'si. Naam. Yaqqa'al akhshab bil fa'as. Ada yang jawab lain selain yaqta'a? An yukasiro, Ustaz. An? Yukasiro. An yukasiro al-akhshaba bil-fa'as. Mungkin an yukasiro ya. Bisa juga. An yukasiro al-akhshab bil-fa'as. Ya. Ada lagi yang lain selain dua itu? Yang jawab lain apa? Ada yang jawab lain? Kasiro. Ada yang jawab lain enggak? Ya, biasanya memang dia kalau akhab itu yakta ya. Pakai yakta ya. Yakta. Tapi kalau dia enggak pakai pas yakta yakhtafu. Itu pakai tangan langsung memetik yakhtaf. Mengambil lah. Hei. Yukasiru au yakhtaunam. Tanian, man yujib, ada? Sudah? Siapa yang jawab? Bifa, Ustaz. Dua. Bifa. Nah, mada katabti. Inna allaha huwaladhi yuhyi wa yumit. Naam, innallaha huwalladzi yuhyi wa yumiit. Okay. Ada yang jawab lain? Zahra. Naam, Zahra. Mada katabti? Innallaha huwalladzi khalaqas samawati wal ard. Naam, innallaha huwalladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, itu dia. Atau banyak yang lain lagi lah ya. Baik, nomor tiga. Siapa yang udah? Khadijah Sat. Dijah tafadhali. Man apa tadi soalnya? Lamma ra'ash nas. Ya. Hah? Nam. Bentar Ustaz hilang. Nam. Tafadhali. Man fa'ala haza bi latina ya Ibrahim. Naam, lama ra'a an-nasul asnam qad qusirat qalu man fa'ala haza ya Ibrahim. Okay. Man fa'ala haza ya Ibrahim. Naam. Baik. Arba'a. Ayyuhal fata. Naam, man yujib. Nomor empat. Siapa yang bisa ini nomor empat? Penting ini nomor empat. Itu arti. Nah. Siapa? Ayyuhal fata. Nah. Siapa yang bisa? Nada. Nah. Tutia. Naam, Ustaz. Naam, ya, Tutia. Rakam arba'a, ya, Tutia. Belum, Ustaz. Belum. Patron ada? Belum. Itu ayyuhal fata itu pemuda-pemuda. Naam. Ayyuhal fata, naam. Apa yang dikatakan pemuda gitu? Nah,
ada istilah aja gitu. Ayuhal fata. Ayuhal fata. Nah, sambungannya apa kira-kira? Ayuhal fata lan. Ayuhal fata. Man yujib. Naam. Ayuhal fata man yujib. Naam. Tafadhali. Jihan, bisa jawab Jihan? Fata apa ya, Ustaz? Fata pemuda. Enggak tahu, Ustaz. Nah. Siapa yang jawab? Dewi Rohayati. Indonesianya apa, Ustaz? Lanjutannya Tahrilul Wafan atau? Ya, makanya itu bagusnya apa sambungannya? Ayuhal fata lan titik-titik kan. Sambungannya itu apa kira-kira yang pas? La yaqulu hadza abi wa yaqulu apa ya, Ustaz? Yang sesuai apa? Siapa? Coba yang lain lagi. Boleh juga gitu ya. Tapi itu dia lan, itu ada perkataannya lan di depan. Lan. Nah, yang baik enggak ada ya. Ayyuhal fata lan ta'uda, itu bisa juga lan ya'uda asy-syababa. Naam. Lan ya'uda asy-syababa. Naam, itu bisa juga seperti lan ya'uda asy-syababa yauman. Boleh juga gitu ya. Ayyuhal fata lan ya'uda ayyuman. Ini ungkapan aja ya, ungkapan-ungkapan gitu. Saya juga tadi innal fata man la yaqul ahanaza atau man yaqulu laisa li au laisa abi wa innahu la dahanaza au haanaza. Ini ungkapan aja ya, supaya jangan sampai nanti udah tua begitu baru ingat muda ya. Oh, saya dulu kenapa ini ya? Itu artinya ayuhal fata lan ya'uda yauman. Ada lagi ungkapan apa namanya, lau ya'uda asy-syabab yauman, au laitani ya'udu yauman, au laitani ya'udu syabab yauman. Seandainya waktu muda itu kembali satu hari saja ya, maka dia akan sangat berharga. Maka kita harus mengisilah waktu-waktu kita ini yang kosong. Baik. Kemudian tadribu as-sadis. Do' al-kalimah allati bainal qausaini makan al-kalimah allati tahta khat wa ghayyir ma yalzam. Ya, letakkan kata-kata yang ada dalam kurung di kata yang ada garis bawahnya, kemudian tukar sebagaimana mestinya. Ini kita coba semuanya pada isi 1 2 3 4 1 menit ya. Semuanya isi dulu. Biar semuanya jawab dulu baru kita jawab masing-masing. Fadli, 1 menit mulai dari sekarang. Fadli.
yang selesai empat-empatnya? Zahra, Ustaz. Empat-empatnya? Ya, Ustaz. Baik, coba. Ustaz. Ini langsung dijawab, Ustaz, atau baca soal lagi? Ya, langsung dijawab aja. Dakhala Ibrahimu alaihi salamu ilal ma'bad. Baik. Nomor dua. Bada'a al-amalu amsi. Hah? Bada'a al-amalu amsi. Bada'a al-amalu ams. Baik. Bada'a. Terus? Akhala Ahmadu dawa'ahu minas sayyidaliyah. Naam. Terus? Aina wajatta hadhihil kitabah ya Sulaiman. Aha. Jadinya? Hadhihil kitabah, Ustaz. Mana al-kitabah? Al-kitabah? Ha. Mana al-kitabah? Al-kitabah? Ha. Mana Alkitabah? Oh ya Ustaz. Aina wajatta hadhil kutub. Kutub, naam. Hadhil kutub. Hadhil kutub, ya. Kalau enggak ada Alkitabah itu tulisan, ya. Baik. Jadi, dakhala ila bada'a, ya, fi'il madhi, ams, ya, ams. Ams fi'il madhi, ya. Akhadat Fatimah, karena akhadat Fatimah, kalau Ahmad, akhada Ahmad. Dawa ahu, ya. Aina wajatta hadihi al-kutub. Naam. Jadi, itu tadi yang sudah jawab benar, alhamdulillah, yang belum diperbaiki, ya, jawabannya. Jadi, kita langsung ke At-Tadribu As-Sabi'. Ini imla'il faragat lagi. Imla'il faragat. Biljumalil atiyah bikhtiaril kalimah. Ini ngisi lagi seperti tadi. Pilihannya ada al-maghrib. Fa'as tuhriku yumitu alihah al-mashrik. Baik, kita kasih waktu lagi satu menit. Ngisi ini, ya. Fadoli, satu menit mulai sekarang. Isi dulu semuanya. Thank you.
Oke, sudah. Siapa yang sudah? Katrina ada, Ustaz. Ya, Ustaz. Fadol, Katrina ada. Fadoli. Innallaha yumitu an-nasa jami'an thumma yuhyihim yaumal qiyamah. Naam. Terus, coba. Lanjut, coba. Lanjut. Naam, nomor dua. Coba. Siapa, Ustaz? Nomor dua, tunggu dulu, nomor dua ya, dua dulu. Fadol, Fadoli. Akhadtu fa'san wa kasartul akhsyab. Naam, jahit. Taib. Afifah. Naam, Ustaz. An-naru lam tuhriku Ibrahim. Jahit, naam. An-naru lam tuhrik. Tuhrik. Jihan, Fadoli. Naam, Ustaz. Kana al-kuffaru ya'buduna alihatan kasiratan. Naam. Kana al-kuffaru ya'buduna alihatan kasiratan. Terakhir, siapa yang jawab? Khadijah. Fadli ya Khadijah. Sami'a Khadijah. Gak ada Khadijah. Rahmah. Mau. Halo. Halo, Ustaz. Nah, Rahmah, halas? Halas, Ustaz. Baik, madad al-ijabah. Taghibu syamsu fil maghribi wa tazharu fil masyriq. Nah, taghibu fi syams. Taghibu syamsi fil maghribi wa tazharu fi al masyriq. Naam. Jaid ya. Al maghrib wa al masyriq. Jadi ya Allah, sekarang udah tahu maghrib itu artinya apa? Maghrib ya sebelah barat ya. Maghrib. Maghrib, maghrib. Baik. Sekarang kita buat kalimat nih. Buat kalimat. Tadribu tsamin. Dha kula kalimatin minal kalimat al-atiyah fi jumlatin mufidatin. Baik, ini Anda kasih waktu lagi. Ya, 2 menit ya. Minimal satu orang tuh bisa 3 lah. 3, minimal 3 kata buat jumlahnya. 2 menit itu buat 3 kata minimal. Fadli, 3 kata minimal ya. Satu orang, walaupun nggak bisa semua misalnya, minimal 3, coba pilih. Mulai sekarang, Fadli. Thank you.
Ya. Tafadhali, Man. Zahra, Zahra mau coba Ustaz. Zahra, tafadhali ya Zahra. Yaghdhabul mudarris 'ala at-thalibil kaslan. Yaghdhabu Ustaz 'ala at-thalibi al-kaslan. Mungkin. Terus dua lagi. Ata al-ustadhu fil ma'hadi mubakkiran. Ata ila, ya, ata ila. Ata ustad ila. Naam. Hey. Terus ash'alat Fatimatu al-misbah. Ash'alat. Mungkin. Lakin al-ash'ala itu kalau untuk misbah belum pas ya. Ash'ala kalau untuk misbah misalnya aftaha juga bisa. Aftaha ya. Iftah. Jadi mereka suka kalau orang Arab makainya iftah ya. Iftahu al-misbah ya. Nggak pakai ash'ala ya. Ash'ala itu untuk an-nar ya. Cocoknya untuk an-nar. Hey. Syukran lagi ya Zahra. Man, siapa yang mau nyoba lagi? Yang sudah? Fadoli? Rahma Ustaz. Rahma, siapa tau? Fadoli? Naam, Rahma. Ash'ala. Ash'ala an-naru fil bustan. Man ash'ala? Man ash'ala? Menyala atau berkobar. Kalau ash'ala itu dia muta'addi ya. Berarti kalau muta'addi ada yang menyalakan. Oh. Gak bisa sendiri. Kalau sendiri ista'ala. Ista'ala. Ista'ala baru bisa ya. Ista'ala an-naru fi. Yes. Kalau ash'ala berarti harus ada orangnya yang menyalakan. Naam. Ash'ala Ahmadu an-nara fil bustan. Mungkin naam. Baik. Coba sah. Terus Hafiz Ahmadu al-Qur'an al-Karim. Naam. Terus ash'uru bardan fi hadhihi ash-shita'i. Ash'uru bil buruda. Oh, bil buruda. Naam. Kalau al-bard buruda. Bard lain lagi nanti ya. Bisa juga tapi jumlahnya harus beda ya. Naam, Ustaz. Naam. Baik. Yai, tiga. Siapa yang sudah tiga kata? Fadoli. Ana coba Ustaz. Baik, tiga kata. Fadoli. Hafazu muwazzafa al-istibanah. Mungkin. Hafizu al-muwazzaf al-istibanah. Naam. Najawroh Nuhan ila safinati. Mungkin, naam. Najallahu Nuhan au fisafinah ya. Fisafinah. Nah. Jadi, terus satu lagi. Yang ketiga sama sih. Fi fasli fitai al-jawu bardan jiddan atau aku sah. Mungkin. Bardun jiddan. Bardun jiddan. Nah. Nah, mungkin. Jadi. Tiga. Siapa lagi yang sudah mau nyoba? Fadli, Man? Khadijah, Ustaz. Naam, Khadijah, Fadli. Ammi yakdob idha lam akal. Ammi
yaghdabu bi. Ya, ammi yaghdabu bi idza lam akul. Naam. Ammi au abi? Ammi. Ammi, jaid. Fahmi hafazo bi ukhtiha. Fahmi hafazo. Hafazo. Hafizo bi ukhtiha. Fahmi hafizo ukhtaha au ukhtahu. Enggak pakai bi. Nah, langsung hafizo ukhtahu. Nah, terus ghurfatun naumi barid. Barid. Ghurfatun naumi baridatun. Baridatun. Nah, ghurfa dana ghurfa. Ghurfatun naumi baridatun. Barid. Kalau ini kan bardun. Kalimatnya bukan barid ya. Oh. Bardun. Bardun. Naam. Jaid. Sahabat sabihi. Siapa lagi tiga kata? Nah, ini latihan buat jumlah ini memang agak payah ya. Karena memang harus disesuaikan. Naam. Fadli, siapa yang sudah tiga angka? Tiga kata. Ustaz, mau nanya Ustaz. Fadli Tuti ya? Atta itu datang kan ya Ustaz ya? Naam. Atta. Ya'a. Iya. Coba Tuti mau coba Ustaz. Fadli ya Tuti ya? Al-abbu yaghdabu al-auladu li'anna syaqi. Al-abu yaghdabu al-auladu li'anna li'annahum syaqi. Syaqi karena nakal. Syaqi. Nakal apa nakal? Nah. Ghadiba yaghdabu al-ab bil aulad. Nah, bil aulad ghadiba bi ya. Bil aulad yaghdabu al-ab bil aulad di annahum syaqiyun. Nah, syaqiyun itu sedih ya atau merugi lagi syaqiyun. Ya bisa kalau bandal boleh juga ya, apa namanya, syaqiyun itu orang yang berbuat kesalahan ya, syaqiyun. Sa'idun wa syaqiyun. Oh, tapi syaqiyun itu orang yang merugi ya, sengsara. Ya annahum taraku al-madaris. Mungkin bisa juga ya. Wadiba al-ab al-awladu li annahum taraku al-madrasah. Naam. Terus yang lain? Naam ya Tutia. Kata lain? Atas sodiki minar riyadi al-amsi. Ya itu mungkin. Ata. Ya. Ata minar riyad. Ata. Sodiki minar riyad ams. Naam. Terus satu lagi. Ash'ala an-naru it-tabahi. Man ash'ala? Saya Ustaz. Ash'ala. Ash'alu. Ash'ilu. Ash'ilu. Bukan ash'alu. Ash'ilu. Ash'ala. Naam. An-naru fit-tabakhi. Ash'ilu an-nara fit-tabakhi. An-nara. Ash'ilu an-nara fit-tabakh. Naam. Fit-tabakhi. Tapi kalau tabakhi itu bukannya apa, mungkin fil qidri ya, fil qidri, fil qidri. Kalau fit tabakh itu makanannya ya. Baik, bisa juga lebih
makanan itu kan, makanan Korea itu yang dibakar gitu, nah disemprot gini tuh pakai api itu, ya dia bisa juga gitu. Itu as'alan nar, as'alu an nar di misalnya apa tuh? Makanannya tuh dibakar gitu, cara bakarnya dia kan disemprot gitu. Baik, ala kulli hal, bayani arju minkunna tasta'ina antaktubin jaidan aljumlah. Ini terus dilatih ya, pelan-pelan. InsyaAllah nanti bisa lah. Kita lanjut selanjutnya ke judul baru. Ya, judul baru kita. Nas al-jadid. Al-wihdatu as-sadisah. Al-kalimatul jadidah. Ini enggak ada judulnya nih ya. Belum ada judulnya nih. Hayatun karimun karimatun al-kalimatul jadidah. Unzuri. Qamrun sajada yasjudu sonamun gharun gharun hiraun anbiya lazima yalzamu ihtaja ilahi tafkir qari'un masakinun jai ana sa'aqra'u lakunna wa unzuri wastami'i jaidan ashan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qabla al-bi'thati hayatan karimatan ka ghairihi min al-anbiya'i wa lam yashrab al-khamara wa lam yasjud lis-sanami wa kana alaihi salatu wassalam يذهب إلى غار حراء بالقرب من مكة يعبد الله فيه من كل سنة شهرا ويطعم من جاءه من المساكين كان عليه الصلاة والسلام يترك بيته وزوجته وبناته ويأخذ معه ما يلزمه min ta'amin wa syarabin wa kana kathiru tafkir fi hadzal 'alam wa ma fihi fa idza qada shahrahu kana awwala ma yabda'u bihi idza raja'a qabla an yadkhula baytahu at-tawaf bil ka'bah sab'an thumma yarji'u ila baytihi wa fi ahadil ayyam min shahri ramadan ja'ahu Jibril alaihi salam fi suratin aw fi surati rajulin wa huwa fil ghar wa qala lahu iqra fa ajaba rasul alaihi salam ma ana biqari wa qala lahu Ibrahim fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu Jibril iqra بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وكان هذا اليوم أول بعثة رسول عليه الصلاة والسلام وكانت هذه الآيات أول ما نزل من القرآن الكريم عليه sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi kisah Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama ya. Jadi judulnya ini yang cocok nih Ghar Hira kali ya. Bi'sah Rasul. Jadi kita baca dulu. Baik, man yaqra? Khadijah. Fadhol ya Khadijah. Asha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qablal bi'asati hayatan karimatan faghairihi minal anbiya'i falam yashrabil khamra walam yasjud lisonamin wa kana alaihi salatu wassalamu yazhabu ila ghari hira al bil
bil qurbi min Makkah ya'budullah fihi min kulli sanatin syahron. Wa yut'imu man ja'a minal masakin. Kana alaihi salatu wassalamu yataruku baitahu wa zaujatahu wa yanatihi wa ya'kudhu ma'ahu ma yalzumuhu min ta'ami wa syarabin. Wa kana kasirat tafkiri fi hadhal alami wa ma fihi. Fa idha qada syahrahu kana awwala ma yabda'u bihi. Idza raja'a qabla an yadkhula baitahu at-tawf bil Ka'bah sab'an thumma yarji'u ila baitihi fi ahadil ayyam min syahri Ramadan ja'u Jibril alaihi salam fi surati rajulin wa huwa fil wari wa qala lahu iqra fa ajaba ar-rasul alaihi salam ana biqari fa qala lahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa kana hadzal yawmu awwal bi'satir rasul alaihi salam wa kanat hadhil ayat awwala ma nazzala minal qur'anil karim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, ya. Nanti kita baca lagi ini karena waktunya singkat. Kita terjemahkan dulu atau kita artikan dulu. Faqrah al-awwal ma'asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'thah hayatan karimatan ka ghairihi minal anbiya falam yashrab al-khamar walam yusjud bis-sanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup ya sebelum bi'thah, sebelum mendapatkan wahyu, hayatan karimah ya kehidupan yang mulia seperti rasul-rasul atau nabi-nabi sebelumnya. Rasul tidak minum khamr dan juga tidak sujud kepada onam atau berhala. Wa kana alaihi salatu wassalam yadhhabu ila ghari Hira fi qurbi min Makkah ya'budullah min kulli sanatin syahran wa yut'imu man ja'ahu minal masakin. Jadi Rasul itu setiap tahun satu bulan itu Rasul bertahannus. Bukan bertapa ya. Ini supaya jangan disalahartikan. Rasul apa namanya ke Gua Hira itu bukan bertapa mencari ilmu kebal, bukan. Tapi Rasul itu bertafakur. Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begitu? Ya. Nah, Rasul itu bertafakur. Kira-kira ya, mungkin kalau jalan kaki nggak tahu ya berapa kilo ya dari Makkah itu ya. Ya di mungkin sekitar 25 kilo kali ya atau nggak sampai lah. Cuman ke atasnya kan jauh. Ya. Kalau sekarang udah ada rute-rutenya itu ke atas itu. Kalau dulu nggak ada, jadi kita nggak tahu Rasul itu mulai dari mana jalannya. Kalau sekarang udah ada rutenya begitu ya, udah sampai agak ke atas lah mobil-mobil sudah bisa jalan. Walaupun ya jalan lagi masih jauh lagi ya. Setengah jam lah kira-kira kalau normal nggak ada berhenti-berhenti. Mungkin setengah jam sampai satu jam lah naik ke atas ya. Sampai di atas ya sebenarnya tidak disyariatkan ya. Tapi mungkin kita untuk melihat sejarah nggak ada salahnya lah. Naik ke atas melihat bagaimana Rasulullah SAW bertahanus ya, dalam gua itu. Memang guanya sempit, mau masuk ke dalamnya itu sempit ya. Mau masuk menujunya itu sempit ya. Tapi udah sampai ke dalam itu
ada ruangan lah gitu. Ruangan. Cuman ya kalau nggak hati-hati bisa jatuh juga. Maka Rasulullah SAW bertahanus liyatafakkar madza fi firqaqillah. Naam. Bukan bertapa mencari kebenaran, mencari kekebalan ya. Seperti yang orang-orang sekarang buat. Ada juga tuh yang kekuat-kuat cari ilmu kebal dia. Baik. Faqra asani salisa. Kana alaihi salatu wassalam yatruku baitahu wa zawjatahu wa banatihi ya'khudhu ma'ahu ma yalzamuhu min ta'amin wa syarab. Jadi Rasul itu kemudian meninggalkan anak, rumah, ya. Kemudian dia membawa bekal-bekal secukupnya. Wa kana katsiru tafkir fil hadzal 'alam wa ma fihi. Rasulullah SAW itu banyak memikirkan tentang ada al-alam. Jadi tentang apa yang ada di alam ini. Karena waktu itu ya di Mekah terjadi banyak kekacauan lah. Yang kuat jadi penguasa. Ya kalau ada lahir anak laki-laki diselamatkan. Kalau ada anak perempuan dibunuh. Ya, minum khamer, ya, perzinahan itu merajalela begitu ya. Jadi Rasul itu bertafakur kok bisa begini. Baik. Tsumma fa idza qada syahrahu kana awwala ma yabda'u bihi idza raja'a qabla an yadkhula baitahu at-tawafu bil Ka'bah sab'a tsumma yarji'u ila bait. Jadi Rasul sebelum sampai ke rumah setelah dari Gua Hira, Rasul tawaf dulu 7 kali ya. Walaupun dulu belum ada syariat tawaf, tapi orang-orang kafir Quraisy itu memang dia ada syariatnya mungkin terdahulu dibawa Nabi Ibrahim. Cuman mereka itu orang-orang musyrik itu kalau tawaf sambil bersiul dan bertepuk tangan ya. Seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Nah, Rasul tidak berbuat seperti itu, Rasul tawaf saja. Ya, Rasul tawaf 7 kali baru dia pulang ke rumah. Wa fi ahadil ayyam min syahr Ramadan ja'ahu Jibril alaihi salam di surati rajulin wa huwa fil ghar. Suatu waktu 3 bulan Ramadan Jibril datang membentuk bentuk laki-laki kemudian berkata iqra fa ajaba Rasul alaihi salam ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Faqala lahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Jibril membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Baik, jadinya kemudian apa namanya? Kana hadzal yaum awwala bi'tsa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana hadzal ayat awwala ma nazala min al-Qur'an alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul kemudian menjadi Rasul. Inilah kemudian hari pertama Rasul diangkat menjadi Rasul. Nah, jadi bi'tsah itu artinya utusan. Bi'tsah. 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 Nah, itu diutus kembali. Baik, mungkin itu dia. Ada yang mau ditanya? Mungkin kelewatan atau kurang paham atau kurang yang lain? Tafadhali. 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 Nah, mufradatnya yang sudah kita terjemahkan tadi walaupun secara singkat ya karena waktunya. Nah, tafadhali. Enggak ada. Tadi yang surati itu menyerupai ya Ustaz. Bentuk ya, surah itu bentuk ya. Suratu rajulin berbentuk ya. Surah di sini maknanya bentuk dalam bentuk lah. Ya. Surah, suratu rajulin bentuk laki-laki, dalam bentuk laki-laki. Seorang laki-laki ya. Di karena ketika itu Rasul sedang berada di Gua Hira, maka kemudian Rasul mengatakan kepada Jibril, kepada Rasul, Jibril berkata, Iqra, Rasul yaqul, ma ana biqari'in. Ana, saya tidak bisa membaca. Karena Rasul memang tidak belajar tulis dan baca ya. Rasul tidak tulis membaca. Baik. Di surah.
Tafadhali. Naam. Ah. Ada lagi mafhum? Tuti. Tutia. Di soal ya Tutia. Enggak ada Ustaz kayaknya. Patron. Maaf. Ustaz, kalau akan kasih surat tafkir apa Ustaz? Wakana kasirat tafkir. Ya Rasul. Yufakiru fi syahr. Jadi Rasul itu setiap tahun kan ke Gua Hira ya. Kemudian di atas Rasul nggak ada melakukan apa-apa. Ya Rasul berpikir aja lah, berpikir gitu. Tidak disebutkan ibadah apa yang dilakukan. Ya. Cuman duduk aja. Kemudian bertafakur Rasul ya. Nggak ada amalan-amalan begitu ya. Ya itu bertafakur memang apa namanya termasuk perintah juga ya jika Nabi Allah Ibrahim kan begitu berpikir ya yang lain-lain juga Nabi Musa kan baik jadi bertafakir itu apa namanya karena kasih ratafkir Rasul itu berpikir ya. Jadi memikirkan umatnya ya atau ya mungkin saudara-saudaranya lah sebelum menjadi rasul itu pamannya, apanya mereka melakukan kejahatan-kejahatan gitu. Rasul nggak bisa mencegah kan. Itu kasirat tafkir. Naam. Ada lagi? Naam. Mafhum ya siapa? Dewi. Dewi Untari. Naam. Hei. Fadoli. Waris itu apa sebenarnya? Naam. Wahu fil ghori. Ghori. Ghor. Mamana al ghor? Ghor. Hira. Ghor. Gua. Hira. Naam. Gua hira. Gua. Naam. Ghor itu gua. Ghor. Ghorun. Hira namanya ya Gor. Nah, di Mekah itu kan banyak bukit dan gunung ya. Bukit dan gunung. Madinah juga ada bukit dan gunung. Jadi dia karena lembah kan. Jadi dia gunung-gunung di kiri-kiri kanan ya. Makanya dia Rasul kalau ditarik garis lurus itu posisinya pas dia ke Mekah ya. Ka'bah lah. Bukan ke Mekah, Ka'bah. Jadi Ka'bah itu, kalau kita berdiri di Gua Hira itu, posisinya pas kelihatan Ka'bahnya ya. Kelihatan Masjidil Haram lah. Kalau Ka'bahnya nggak kelihatan lah. Ya. Karena kan dia ketutupin itu ya. Apa kelihatan ya? Saya lupa juga. Jadi, kayaknya nggak kelihatan Ka'bahnya, Mekahnya aja. Ya lupa juga. Saya udah pernah naik ke atas itu. Di kita posisinya pas menghadap. Jadi Rasul itu pas menghadap Ka'bah ya. Menghadap Ka'bah Rasul. Posisi guanya itu juga posisinya menghadap Ka'bah. Ya, cuman banyak orang situ sholat ya. Ya boleh aja sholat di mana aja boleh. Cuman kadang-kadang ya apa namanya tabarruk tempat itu ya, tidak sunahkan Rasul ya tabarruk tempat al barokah itu kecuali yang sudah disunahkan saya masjid itu boleh aja bertabarruk di masjid ya ambil barokah masjid karena memang tempatnya bagus padat. Tapi ada di gunung itu di atas itu ada tempat sholat juga dibuat sama orang. Jadi supaya menghindari orang sholat di dalam Gua Hira itu. Karena kalau untuk ukuran Indonesia masih bisa berdiri di dalam. Tapi ukuran orang Timur Tengah, orang Eropa itu kayaknya nggak bisa berdiri tinggi. Kalau kita kan pendek-pendek masih bisa. Baik. Terus, tepat tali.
Yang lain yang mau nanya di nasnya ini, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Tolong nanti dijawab yang pertanyaannya. Ajib anil as'ilah al-atiyah, aina kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'budullaha qabla al-bi'tsah. Terus dijawab itu kapan? Sama at-tadribu tsani, imla al-faraghat fil jumal al-atiyah bil kalimatil munasibah. Am. Itu dijawab ya. Am. Mungkin ini nanti kalau udah dijawab masa dikumpul, cuman di checklist aja. Jangan ngerjain. Ini biar kita jujur-jujuran lah. Udah dikerjain. Kayak tadi setoran namanya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Syukran lakunna jami'an. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.